Alhamdulillah hari ini di wilayah Kelurahan Cipinang Cugrak, tepatnya di Pasar Cawang Kapling, telah dilaksanakan pemeriksaan tes swab. Di swab ya, bukan rapid. Langsung ini kita laksanakan yang rencana awal memang rapid test, ternyata dari Kapuskes Kecamatan Dokter Dara meminta langsung kita swab begitu ya Bu. Alhamdulillah rencana memang ini dilaksanakan kemarin hari Selasa, namun ada hal-hal teknis sehingga kita laksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Untuk pemeriksaan sebelumnya belum pernah dilaksanakan, baik itu rapid test maupun swab. Jadi ini baru pertama kali di Pasar Cawang Kapling ini kita laksanakan. Untuk sasarannya sendiri adalah para pedagang yang ada di Pasar Kapling dan juga para pedagang di sekitar yang di luar Pasar Kapling. Tidak tertutup kemungkinan bagi para pengunjung juga, karena sasarannya itu kita berikan target berdasarkan data yang diberikan oleh pihak PD Pasar Jaya. Dalam hal ini PD Pasar Jaya Cawang Kapling ini sebanyak 200. Kita berdasarkan Kelurahan Cipinang Cipedak ini kan penduduknya sekitar realnya itu 28.000 ya. Jadi dengan penduduk sejumlah itu masuk ke sasaran kita. Cuman untuk selama ini pas lagi masa PSBB, kita puskesmas, baik puskesmas kecamatan khususnya puskesmas kelurahan Cipinang Cipedak ini, kita sudah melakukan di dalam dan di luar gedung. Kegiatannya meliputi dalam dan luar gedung ini. Kita kalau yang untuk di luar itu melalui aplikasi informasi yang kita dapat dari rumah sakit ataupun dinas, itu kerjasama dengan Lintor, Pak Lurah terutama, kita melakukan pemantauan. Nah, terus ditambah lagi, kita mencari kasus-kasus baru. Sampai saat ini, dan hari ini, Alhamdulillah, berkat dukungan Pak Lurah beserta tim gugus tugas Kelurahan Cipinang Cipedak, kita laksanakan tes swab massal di Puskesmas Kapling Cawang dengan sasaran 200 pedagang beserta pedagang yang ada di luar. Nah, memang untuk sasaran Pasar Kapling ini tidak hanya domisili di Cipinang Cipedak, banyak yang dari luar ternyata ya Pak ya, ada dari Bekasi, dari Depok pun ada, tapi itu karena mereka selalu ada di sini, maka kami jadikan untuk sasaran. Dan alhamdulillahnya lagi untuk Kelurahan Cipinang Cipedak, kita memang masuk dalam kondisi aman ya Pak ya.